dah mampu menjual kita pula. Hi guys, so once again we are at Kampung Baru, game for the Viking. But tonight it's going to be a bit special because of this game is in conjunction of the fundraising for the Harimau Tongkat squad going for the tournament. I think sometime this year, I think. So they are fundraising tonight. Hopefully we can raise some fun and have a lot of fun at the same time. So enjoy. Saya selalu menyaksikan aksi goalkeeper ni dekat live Facebook bowlers. Jadi malam ni adalah satu cabaran untuk kita tewas sekali. Itu misi dah utama kami. Betul tu. Betul, sebab kita tengok sebab ni yang geram. Assalamualaikum, selamat malam. Saya ni Miswan, wakil pada game projek dengan projek Tongkat. Guys, stop. Tempat kedap sana. Mengadap. Awak rasa cahaya kat sana? Cahaya. Sekolah. Duk cukup imbang ni ke aku? Nampak. Pasal saya nak perkenalkan sebenarnya yang berbaju hitam ni semua adalah kami dengan baju projek Tongkat kan. Saya nak kenalkan adalah pemain-pemain Harimau Kudung kita. Kita boleh ke depan sikit. Ini nampak je ada dua kaki tapi sebenarnya satu kaki. Ini nampak je ada dua tapi sebenarnya satu tangan. Kalau nak salam dia memang agak kurang jauh sikit. Cepatkan sikit. Ini pemain-pemain dia juga yang lain-lain ni. Kimi. Ni kita pasukannya Abang Fazan. Dan mereka sekarang ni tengah centralized training. Boleh. Dia macam-macam. Centralized training di KL kan? Untuk kejohanan pada bulan 4 yang kita tengah usahakan ni lah. Jadi mewakili geng Projek Tongkat, Projek Ohana dan juga pemain-pemain Mang Kudung ni. Terima kasih banyak-banyak sebab sudi menjemput kita untuk pelawanan persahabatan pada malam ni. Ini mungkin satu penghormatan yang terbesar lah untuk mereka kan. Alhamdulillah, terima kasih juga bagi pihak Viking kepada tim Ohana dengan Projek Tongkat kerana sudi menerima pelawaan kami untuk membuat pengawalan amat pada malam. Kau juga. Kita akan cuba membantu lah dari segi apa yang termampu. Walaupun inisiatif ni sebenarnya kecil lah. Bagi kita pun rasa kecil. Tapi kita harap dengan apa sumbangan yang ada pada malam ni, InsyaAllah dapat membantu jugalah. Saya sekarang. Saya Afsyah Fikri. Saya wakil pelajar daripada UiTM Dungun Terengganu. Daripada Fakulti Pak Ekaun Lai. Orang akaun kira piti. Ada kita di KL. Tak semacam mana lah semangat ni. Tapi kami harap dapat tinggalkan dan kami lima cara pada menyediakan ruang untuk kami memberikan dana. Alhamdulillah. Terima kasih. Bagus ni. Masa depan cerah. So we are going to be underway soon between Viking and Ohana FC. Untuk Projek Tongkat di antara UC Viking dan juga Ohana FC.
lebih lagi dengan tenaga muda yang ada pada pemain-pemain ini, sudah semestinya apa yang mereka ingin lakukan di awal-awal permainan ialah untuk menguji ketahanan pemain-pemain UC Viking yang rata-rata yang merupakan pemain veteran. Pada Hanif Miswan sekarang ini, satu hantaran ke dalam namun dapat pada penjaga gol. Ya, cukup baik. AR ya? AR itu apa yang mana kata? AR Nikopolidis, orang kata. Sekali ini pemain Rizie nombor 9, Freddy Afandi. Terus 1-2 yang baik dapatkan Freddy semula masuk dalam kotak penalti. Sekali ini Rizie ada gol Freddy dan itu dia gol, 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 gol. Untuk Ohana 1-2 yang cukup menarik. Dan sekarang ini Ohana berjaya mendahului. Dan nampaknya Nikopolidis telah membolos, Aiman. Dan sekarang ini Herudin cuba bergerak. Sekali ini ada satu pergerakan yang baik cuba dilakukan daripada Mirzan. Cuba satu hantaran mencari Mirzan semula masuk dalam kotak penalti. Dia satu rempatan dapat kepada Hanif. Satu tolakan, cuba mencari rakan, tidak offside Munzir. Oh, biarkan saja. Dibiarkan begitu saja. Tidak bergantung bertali ya. Satu hantaran terus kepada penjaga gol. Penuh dramatik sebenarnya Nikopolidis kita menangkap bola, Iman. Di UC Viking ya. Banyak UC Viking cuba menyerang. Radi cuba mengatur serangan sekarang ini. Hairudin larian dilakukan oleh Radi sekarang ini. Satu tolakan cuba mendapatkan rakan. Satu tolakan yang baik sekarang ini. Raiful cuba masuk dalam kotak penalti. Peluang sekarang ini untuk UC Viking. Dua kali peluang disisirkan. Dan sekarang ini Munzir cuba masuk dalam kotak penalti. Peluang untuk pasukan Ohana. Ada satu tolakan. Sayang. Ya, ianya mengingatkan saya pada IPL zaman dulu-dulu di mana mesti ada tiap-tiap minggu atau tiap-tiap bulan mesti ada orang yang terlepas peluang dari dalam kotak 6 mela saja sebenarnya. Pasukan Viking cuba untuk menyamakan kedudukan musim sepakan percuma ini. Kita lihat satu rempatan yang cukup baik terus kepada penjaga gol. Dengan setiap separuh masa adalah 20 minit. Memang tak ubah seperti permainan bola keranjang. Dan itu dia untuk separuh masa yang kedua. Oh, begitu satu larian untuk Freddy. Pasukan tindakan yang baik dari pertahanan untuk menolak bola. Namun begitu Nikopolidis melakukan kesilapan. Peluang untuk pasukan Ohana melakukan percubaan. Dan nombor 14 Rizal. Beliau nasib baik tenang untuk tidak merimbal. Kalau tidak bola itu betul-betul di belakang kepala Nikopolidis ya, Aiman. Syarizal pada pemain si nombor 20 Mirzan. Itu dia Hafiz Zaidi. Oh, satu hantaran yang tidak berjaya dikejar. Nampaknya Syarizal cuba datang dan mungkin ada peluang. Satu rempatan kaki kiri. Iskandar cuba berhasil dengan cukup ganas. Namun nampaknya cuba ditekan oleh pertahanan. Oh, seperti rapi di situ. Masa ini Freddy cuba sudah kotak penalti. Peluang untuk pasukan Ohana. Masa lagi Freddy. Oh, sayang. Freddy jadi lepas dua di situ yang cukup baik. Sekarang ini Freddy cuba masuk dalam kotak penalti. Menyerang ada rakan di situ. Masa lagi Freddy hantar ke belakang lepas daripada Hanif. Satu rempatan dari Hanif. Dan itu dia, bola melewati palang gol dari pengacara suara consumer ini . Terus satu gerakan Hanif. 1-2 cuba melepaskan rakan. Sekarang ini satu larian yang cukup laju di situ. Nikopolidis cukup laju untuk merempak bola ke gol yang di luar sana. Namun dia ditahan oleh rakannya. Gerakan yang baik sebenarnya Nikopolidis yang meluru naik ke atas untuk memastikan Munzir tidak mendapatkan bola terlebih dahulu. Ya, seperti Manuel Neuer berasi seperti sweeper keeper . Namun begitu ada serangan dari pasukan Ohana. Dia dikawal dengan baik oleh pasukan Viking. Mereka cuba untuk menyerang sekali lagi. Nazri. Itu dia Isham. Bola kena lengan. Namun pengadil tidak memberikannya. Dan sekali satu hantaran yang cuba dilakukan untuk pasukan Viking. Berusaha sekali ini Syarizal. Dia kena offside sekali ini. Peluang untuk menjadikan gol. Sudah Syarizal. Terus kepada Kamarul. Ini satu gerakan yang baik. Satu reverse ball yang baik mencari Syarizal.
susut tubuh Piang yang cukup besar itu pastinya menghadirkan gerun kepada pemain lawannya. Iman, nah, begitu serangan sekarang ini Haidudin Omar cuba mencari rakan namun hantarannya berjaya dipintas oleh pertahanan pasukan lawan. Bola sudah pun dikeluarkan masa lagi Kamarul, beliau naik masih lagi beraksi sebagai penjaga gol Ohana. Sementara bagi Viking sudah pun penjaga gol lain iaitu Wan sudah pun masuk. Wan menyarung jersey number 1. Sekali ini serangan untuk pasukan Ohana masuk dalam kotak penalti, peluang untuk menjadikan gol, satu percubaan rempatan dan juga dia gol 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 dari dari Syarimi sebenarnya. Gol kedua untuk pasukan Ohana. Skill yang menarik sekali ini, satu hantaran cuma mencari rakan dan tolakan. Dapat dan sekarang ini gol 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 untuk pasukan Ohana. Dia malam ini Aiman, pasukan Viking ni menghantar ramai pemain-pemainnya berbanding pasukan Ohana. Ya, ianya untuk ianya kerana kehadiran untuk perlawanan amal, kesemuanya ingin bermain dalam perlawanan amal, which is yang merupakan satu perkara yang cukup-cukup positif. Hantar ke belakang terlebih dahulu. Ohana dapat kepada Anemis Wan, dia dah dikawal, cuba dihalang oleh Isham. Berjaya menerobos ke pintu gol pasukan Ohana. Punya lawan iaitu Viking. Dan sekali ini gol yang keempat untuk Ohana FC. Dan diberikan peluang untuk Hafiz menjaringkan gol pertamanya untuk kelab UC Viking. Belum lagi menjaringkan gol nampaknya. Sekali ini UC Viking cuba menyerang sekali lagi. Radi, Radi peluang untuk melakukan rempatan. Masih lagi Radi, tak kena menjaga gol. Radi lagi, simpan dan gol. Berjaya menjadikan gol untuk pasukan UC Viking. Dan bola poin ini gol satu hati. Ianya diraihkan seperti Cristiano Ronaldo. Gol akhirnya untuk UC Viking. Aiman, satu rembatan. Ya, seperti yang saya katakan sebentar tadi, beliau tidak pernah lagi menjadikan gol. Akhirnya dapat, walaupun ianya hadir menerusi sepakan angin oleh Radi. Tetapi apa-apa pun, a goal is a goal. Walaupun beliau akhirnya menerima kad kuning, tetapi itulah dia, Philip Kuntinlang. Viking cuba mencari gol sekali ini. Radi berlari sekali ini. Radi masih lagi. Radi, 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 Radi. Penalti! Penalti sekarang ini. Penalti untuk pasukan Viking dan kad kuning diberikan. Minta supaya tidak ada situasi-situasi yang tidak baik berlaku. Dan nampaknya ada pemain yang meminta VAR. Semua minta VAR, perlu datang kemari untuk minta highlight. Tapi kita memerlukan Hafiz ID juga untuk buat replay. Radin akan cuba menewaskan Kamarul dari 12 meter. Peluang untuk UC Viking mencari gol yang kedua mereka dari Radi. Gol! Whistle dicopkan oleh pengadil menandakan tamatnya perlawanan amal untuk malam ini. Aksi yang cukup-cukup menarik sebenarnya ditampilkan oleh kedua-dua pasukan, terutamanya di penghujung perlawanan. Itu dia, mereka bertepuk tangan, bertepuk jangan segan. So that's the end of the Viking Ohana match. We don't win, but at least we score. Yes, that's the most important thing. And ref, we play with 12 men. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sebelah. Cukup dah. 12. Number 6. Oi, 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 oi. So bro, okay, dari malam ni kita sampai tak objektif? Alhamdulillah. Ini mungkin antara yang pertama kali lah kita buat. Dan selama ni Ohana hanya sendiri saja. Sekarang Viking pun dah masuk dan banyak komuniti bersepak lain dah masuk dan support Projek Tongkat ni. Terima kasih banyak. Dan saya rasa ni, ini bukan
kepada berapa banyak nilai yang kita sumbang pun, tapi lebih kepada semangat pemain-pemain tu kan. Bila kita tengok ramai komuniti dah terima mereka, saya rasa malam ni memang sangat best lah. So kita kena perlu menjedahkan bahawa pasukan bola bertongkat perlu ada lagi di seluruh Malaysia. Betul, betul, betul. Sekarang ni mereka baru ada 4-5 negeri yang betul-betul dah develop, tapi sebenarnya mereka ada pemain di seluruh Malaysia. Tapi kadang-kadang tak cukup player je, sebab kadang-kadang pemain-pemain ataupun warga-warga yang istimewa ni diorang takut nak keluar. Macam ada dengar macam diorang tak ada keyakinan untuk untuk menunjukkan diri. Betul, betul. Sebab mereka rasa lain, mereka rasa beza. Tapi lepas ada projek tongkat ni, alhamdulillah dah 5-6 orang yang contact kita untuk datang join. Itu antara tujuan utama dia juga. Okay, okay. So, the best. Nanti kita jumpa lagi. Terima kasih banyak. Okay. Tapi saya tak dapat lagi tewaskan. Next time, next time. InsyaAllah, insyaAllah. So, that's the end of the match. And hopefully, Harimau bertongkat, they go further with the campaign. So, good luck to them. Semula. Lagi sekali. Hai. Orang mana?